so empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Iban Fathur Rahman di channel YouTube FPF Tutorial. Oke, kali ini saya akan bahas mengenai bagaimana cara mengisi saldo OVO ya melalui SMS Banking BJW. Oke, kalian langsung buka aja SMS Banking. Nah, kalian buka. Lalu setelah itu kalian pilih ya. Nah, jangan lupa untuk SMS banking itu nomornya ada di 3373. Jadi jangan sampai salah ya. Di 3373. Nah, ini kalian pilih yang copy aja ya biar mudah. Oke, kita tempel. Dan saya akan mengisi saldo OVO saya sebesar Rp400.000 atau 500 lah. Oke, 500.000. Lalu pilih SMS. Kirim ya. Nah, di sini ada pin yang harus diketikkan ya. Oke, saya langsung aja ketikkan 2 digit pin. Oke, langsung aja kirim. Dan di sini berhasil ya. Oke, kita cek saldo saya tadinya ada 180 ribuan ya. Dan sekarang bertambah. Oke, kita cek. Dan ternyata sudah bertambah. Oke, itu aja tutorial singkat dari saya bagaimana cara mengisi saldo OVO lewat SMS Banking BJB. Semoga tutorial ini bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe, like, dan bagikan video ini jika video ini dirasakan bermanfaat. Oke, simak video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.